Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Winar Permana, yang pengelola dari warung Warbaik yang berlokasi di Kampung Cikebuk, Kecamatan Saguling. Warbaik sendiri itu adalah singkatan dari warung bikinan keluarga. Kami mendirikan warung sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar bulan Juli kami mulai buka. Kami menyediakan untuk nasi liwet dengan lauk ikan bakar, ikan goreng atau ayam. Di Warbaik sendiri kami menyediakan seafood rorompok dan yogurt TOJ. Kami buka mulai pukul 6 untuk weekend dan tutupnya sama pukul 6 sore. Untuk hari-hari biasa buka jam 7 sampai jam 5. Menu andalan ada kelapa muda dan lemon tea yang insya Allah selalu tersedia. Pengunjung yang terjauh untuk saat ini sekitaran dan Bandung Kota, dan kebanyakan adalah para goeser ataupun yang sengaja rekreasi ke Kampung Cikebuk. Warbaik sendiri insya Allah memfasilitasi untuk yang ingin nge-camp di sekitaran Kampung Cikebuk ini. Insya Allah kami menyediakan peralatan campingnya dengan sistem sewa, dan persediaan makanan insya Allah kami sediakan dengan sistem pesan terlebih dahulu. Alhamdulillah untuk saat ini ada musola dan toilet insya Allah tersedia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Rudy Tukang Ulin Channel. Saya bernama Nani, daerah asal dari Cimahi. Saya pertama kali kesini ya, mungkin ini udah aksesnya udah enak, jalannya udah enak. Jalan aksesnya itu dari Kota Baru ke belakang. Menu makanannya cukup lumayan enak, ada ikan bakar, ikan goreng, ayam goreng dan saja baning lah gitu kan. Terus suasananya itu cukup menyejukkan untuk refreshing, untuk menenangkan diri ya. Ini nama daerahnya itu Cikebluk, belakang Kota Baru ya rekan-rekan semua.
silakan rekan-rekan yang mau hiburan di sini untuk menyejukkan pikiran, otak itu biar tidak stres bekerja ya. Kalau yang langsung kerja-kerja, kalau saya mah ada pengangguran gitu ya. Tukang ulin. Jadinya setiap ada pemandangan-pemandangan indah itu selalu dikunjungi gitu ya. Di sini ada juga tempat pemancingannya, ngecerik kalau bahasa daerah itu ya. Apa namanya? Aksesnya tidak sulit untuk dicari di Google Map, udah ada. Indah sekali tempatnya. Ayo rekan-rekan yang belum tahu di Cikebluk. Tadi mesen menunya ikan bakar, ayam goreng, rujak, ada kelapa muda juga ada. Berbagai macam makanan ada di sini. Terutama karedok lenca ada mungkin ya. Ini sisanya. Sisa-sisanya. Oke, makasih rekan-rekan semua. Selamat berjumpa di Rudy Channel Tukang Ulin.